rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Pak, izinkan saya berdiri sebentar di sini enggak lama 15 menit. Saya mencoba untuk menyampaikan mengenai komunitas praktisi ya. Komunitas praktisi. Jadi apa sih komunitas praktisi? Apa sih manfaatnya? Kemudian apa sih tujuannya? Lalu mengapa kita harus mencoba untuk melakukan pembentukan komunitas praktisi ini? Ini adalah keinginan saya yang saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu, bagaimana jika SMA 1 lebih solid lagi di dalam membangun satu wadah di mana kita bisa langsung bicarakan permasalahan yang ada di sekolah kita? Karena setiap kita rapat itu permasalahan kita kompleks dan rata-rata semuanya sama. Jadi tadi kita udah dengar di rapat kalau permasalahan anak hanya anak-anak yang dikurung saja sudah dengan segala upaya dari gurunya berkoordinasi dengan wali kelasnya, lalu berkoordinasi juga dengan mereka, tapi kok anak-anak yang ini masih belum kembali ke jalan yang benar ya. Nah, inilah keinginan yang mungkin kita bisa bentuk bagaimana komunitas praktis ini bisa kita lakukan. Jadi komunitas praktis ini sebenarnya berasal dari teorinya Wenger tahun 2012 yang menyatakan bahwa itu adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktek yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Saya pikir Bapak Ibu sebenarnya secara tidak sadar kita sudah membentuk komunitas praktisi ini. Hanya komunitas praktisi yang kita pilih ini belum solid. Nah, ini tujuannya. Tujuannya ada 5. Yang pertama adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan tentang masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Ini sudah jelas sekali. Jadi ini untuk mengedukasi karena kita di sini berinteraksi, berdialog, berbagi curhat pendapat. Kemudian memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota, lalu mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Jadi tidak akan ada lagi mata pelajaran yang diremehkan oleh anak-anak. Bahkan sampai anak-anak memiliki pemikiran bahwa mata pelajaran ini penting, mata pelajaran ini tidak penting. Kemudian yang keempat adalah mendorong anggota untuk mengembangkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Kalau yang ini yang keempat ini untuk menyebarkan capaian ini saya rasa bisa dijadikan aksi nyatanya kita. Entah melalui tulisan, entah artikel, entah dalam buku, jurnal, blog, atau lainnya. Lalu mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Item yang nomor 5 ini yang disebut dengan life skill, Bapak Ibu. Manfaat dari komunitas praktis ini adalah sebagai wadah untuk belajar, berpartisipasi dalam pengembangan diri, berinteraksi, berdialog, berbagi kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk diri mereka bersama-sama serta saling mendukung untuk mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan profesionalismenya. Saya rasa kalau kita punya komunitas praktisi yang kuat, Bapak Ibu, ini juga akan mempermudah pekerjaan atau
sebelah, kelas 10, dan kelas 11. Itu sebenarnya udah cuma kita belum membahasnya secara detail. Lalu yang kedua adalah memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Nah, setelah kita sudah ada need analysis, ada pemetaannya, maka kita mulai menggarap. Lalu mencari narasumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar. Bila sesuai dengan kebutuhan, melibatkan pihak-pihak di luar lingkungan pendidikan untuk menjadi narasumber, misalnya melibatkan psikolog untuk berbicara mengenai penanganan psikologis murid. Jadi ini berhubungan lagi dengan kolaborasi. Lalu menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas. Berbagi peran dengan rekan sejawat dalam kegiatan belajar komunitas. Setiap anggota dapat secara bergiliran menjadi koordinator komunitas, reporter, pembicara, dan peran lain yang dibutuhkan. Bapak Ibu, memang ini nampaknya seperti teori, tapi ketika kita melaksanakannya secara tidak langsung kita sudah melakukan tahapan-tahapan penelitian ilmiah. Nah, ini sangat membantu juga. Ya. Kemudian mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan dan mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Yang terakhir adalah memfasilitasi evaluasi dan refleksi pembelajaran dengan penerapan kegiatan. Ada satu hal yang menarik ketika hasil lokakarya kemarin diangkat oleh beberapa sekolah, itu mengenai kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, beberapa rekan di sekolah lain melakukan kolaborasi lintas mata pelajaran. Kemarin yang dicontohkan adalah penjas dengan kimia. Jadi bagaimana penjas dan kimia ini berkolaborasi, mereka membuat satu modul pembelajaran atau membuat video pembelajaran untuk anak-anak mereka dengan satu penilaian. Dan saya rasa itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Apalagi di masa pandemi ini kita udah, saya sendiri terus terang capek dengan menatap layar gawai itu luar biasa Bapak Ibu. Kita ngajar di situ, kita ngasih materi di situ, kita cuap-cuap di situ, lalu kita koreksi juga di situ. Walhasil kacamata saya nambah. Saya rasa kita semua merasakan hal yang sama. Lalu kenapa kita tidak berpikir untuk mempermudah gerakan kita, tetapi menjadi lebih solid? Dia. Jadi kita saling melakukan kerja sama. Saya mungkin bisa berkolaborasi dengan guru biologi. Guru biologi di kelas saya adalah Pak Solihin. Jadi Pak Solihin menyampaikan materinya, anak-anak hasilnya bisa menggunakan bahasa Inggris di dalam penilaian. Jadi Pak Solihin melihat nih prakteknya seperti apa, Pak Solihin menilai hasil prakteknya. Saya melihat dari sisi kebahasaannya. Atau di guru bahasa Indonesia bisa kolaborasi dengan guru kimia. Bagaimana satu guru kimia itu terjadi? Penyampaiannya seperti apa? Itu kan masing-masing item. Dan saya rasa itu juga akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu, kali ini saya berdiri di depan ingin menggugah Bapak Ibu. Mungkin ada yang berminat untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita secara lebih spesifik, secara lebih dalam, sehingga kita mengetahui. Karena Bapak Ibu, sekarang kita sudah tidak zamannya lagi hanya menyampaikan materi tanpa mengetahui psikologis anak-anak. Tuntutan kita sekarang sudah beda. Apalagi yang kita ajar adalah anak-anak yang lahir disertai dengan teknologi. Jadi mereka, kalau kita adalah pengguna teknologi, kalau mereka tidak terlahir dengan teknologi itu, jadi sudah saatnya memang kita upgrade diri kita untuk memenuhi kebutuhan anak. Apalagi memang tuntutan abad 21 sekarang, kalau kita baca itu luar biasa. Bagaimana tanggung jawab kita mempersiapkan anak-anak untuk memiliki keterampilan sehingga mereka siap di masyarakat global. Itu tujuan sekarang. Gak perlu leader-leaderan Bapak Ibu, gak perlu. Karena kita semuanya sama, kita setara, kita sama-sama belajar. Mungkin ada baiknya kita langsung berdiskusi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, ayo kita sama-sama memecahkan satu masalah. Dan itu juga akan sangat membantu kita mengetahui bagaimana sih psikologis anak-anak, bagaimana sih latar belakang anak-anak, siapa sih anak-anak yang kita ajar, pentingkah mereka bagi kita, itu semuanya akan terjadi.
Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah.